Sebelumnya, sebagian besar dari kalian pasti sudah mengetahui bahwa saat ini ada serial menarik yang berjudul The Last of Us sedang tayang dan langsung menjadi viral. Serial ini adalah adaptasi dari video game berjudul sama yang dirilis secara eksklusif pada konsol PlayStation. Uniknya, ada negara Indonesia yang disebut-sebut dalam serial ini. Indonesia bahkan menjadi faktor penting karena virus jamur Cordyceps yang menjadi sumber utama penyebaran virus zombie ternyata berasal dari Jakarta. Sebuah kisah yang dibuat sedikit berbeda dari game aslinya, di mana jamur tersebut sebenarnya berasal dari Amerika Selatan. Alasan Indonesia menjadi sumber wabah jamur tersebut sepertinya tidak mengherankan karena keterlibatan salah satu aktris senior asal Indonesia dalam serial ini. Ya, Ibu Christine Hakim dikisahkan menjadi salah satu dosen Universitas Indonesia bernama Profesor Ratna dalam serial ini. Halo Bu Ratna, Profesor Mikologi Universitas Indonesia. Peran yang beliau ambil juga cukup besar, dan bahkan sesuai dengan kabar yang beredar, dia sempat mengusulkan nama Joko Anwar untuk rekomendasi sutradara serial The Last of Us Season 2 nanti. Wah, jika benar Joko Anwar yang terpilih nantinya, maka keputusan ini bisa semakin mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Anyways, apa kalian sadar sebelum serial The Last of Us tayang dan memperkenalkan Indonesia kepada seluruh pecinta film dan serial Hollywood di dunia, Marvel Cinematic Universe sudah terlebih dahulu melakukannya. Terinspirasi dari serial The Last of Us yang melibatkan Indonesia, kami memutuskan untuk membuat beberapa momen penting MCU yang juga melibatkan Indonesia di dalamnya. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah momen atau kejadian penting dalam kisah MCU yang melibatkan Indonesia di dalam kisahnya. Silakan ditonton sampai selesai, karena kami yakin banyak dari kalian yang tidak sadar atau bahkan melewatkannya. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Apakah kalian pernah mengikuti serial Agent of S.H.I.E.L.D.? Jika belum, kami rekomendasikan serial ini untuk ditonton karena ada banyak kisah seru yang diperlihatkan dengan banyak karakter berkekuatan super yang juga dimunculkan. Serial Agent of S.H.I.E.L.D. mengisahkan Agent Phil Coulson yang memimpin pasukannya dalam mengatasi masalah tanpa harus melibatkan Avengers di dalamnya. Peristiwa penyerangan dan invasi yang dilakukan oleh Loki memicu masyarakat untuk lebih waspada terhadap ancaman yang berasal dari alien yang bisa mengancam bumi. Tidak hanya itu, S.H.I.E.L.D. juga melawan beberapa supervillain hebat di setiap seasonnya, di mana mereka terdiri dari Kree, Inhuman jahat, robot dengan kecerdasan buatan yang mampu menciptakan dunia sesuai keinginannya, juga karakter bernama Hive yang mengubah banyak manusia menjadi Inhuman. Semua kisah tersebut tentunya sangat menarik dan sayang jika kalian lewatkan. Nah, salah satu yang menarik, serial ini sempat memunculkan atau melibatkan hal berbau Indonesia dalam salah satu episodenya. Pada episode 22, episode final dari season 4, kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Kusuma dalam salah satu adegan. They claim to be a spy agency, but behave more like a secret police. Kusuma dikisahkan menjadi perwakilan Indonesia dalam menghadiri sidang penyelidikan intelijen internasional atau International Intelligence Inquiry Committee. Kusuma mengikuti pertemuan untuk membicarakan perihal organisasi S.H.I.E.L.D. Dia menyaksikan pria bernama Anton Ivanov yang mengklaim bahwa S.H.I.E.L.D. mempersenjatai para Inhuman. Anton Ivanov sendiri adalah pria asal Rusia yang merupakan pemimpin dari geng teroris bernama Watchdog, juga anggota dari pasukan khusus bernama SVR yang sangat anti terhadap para Inhuman. Oleh karena itu, dia ingin mengadu domba dengan menuduh keterlibatan S.H.I.E.L.D. dengan Inhuman yang sedang mengacau. Untuk mengatasi masalah ini, Ivanov bahkan menyarankan untuk menggunakan buku Darkhold, kitab sihir terlarang yang sangat berbahaya. Hal itu digunakan untuk menutupi tujuan utamanya, di mana dia ingin menggunakan Darkhold untuk mengalahkan dan memusnahkan Inhuman dari muka bumi. Namun sebelum rencananya terwujud, Phil Coulson kemudian masuk dan mencegah tindakan tersebut. Nah, kami yakin sebagian dari kalian tidak asing ketika mendengar nama Kusuma. Ya, dalam versi komik Marvel, ada seorang superhero yang dikisahkan berasal dari Indonesia. Karakter ini bernama Melati Kusuma, atau lebih sering dipanggil sebagai Komodo. Karakter yang berhubungan dekat dengan Dr. Lizard, musuh dari Spider-Man yang pasti sudah sangat familiar di mata kalian.
Asal-usul Melati Kusuma cukup menyedihkan. Dia adalah gadis jenius yang mengalami kecelakaan parah saat mengendarai mobil. Saking parahnya luka yang diterima, dokter memutuskan untuk mengamputasi kedua kakinya. Meski dengan tubuh yang tidak lagi sempurna, Melati Kusuma tetap bersemangat dalam menempuh pendidikan. Hal ini sampai menuntunnya untuk menjadi anak magang dan ditempatkan di bawah pengawasan dari Dr. Connor. Dr. Connor, yang juga memiliki tubuh tidak lengkap, kemudian semakin terdorong untuk menciptakan serum khusus yang bisa menumbuhkan bagian tubuhnya yang hilang. Sayangnya, karena perhitungan yang meleset, serum tersebut merubahnya menjadi manusia kadal yang sangat ganas dan menyeramkan. Namun, hal yang berbeda justru dialami oleh Melati Kusuma. Meski sudah dilarang, gadis itu nekat untuk mencuri sampel formula, namun memodifikasinya sedemikian rupa agar lebih aman untuk disuntikan. Hasilnya, meskipun Kusuma berubah menjadi monster kadal, namun dia bisa menumbuhkan kembali bagian tubuhnya yang semula hilang tanpa harus kehilangan kendali pikirannya dan bertindak buas. Melati Kusuma menyempurnakan serum Lizard dan merubahnya menjadi superhero bernama Komodo yang juga sempat bergabung bersama Avengers jika kita mengikuti kisah di dalam komiknya. Dalam serial Agent of S.H.I.E.L.D., peran Kusuma tidak terlihat menonjol karena memang karakternya hanya dibuat sebagai tokoh pendukung saja. Namun meskipun demikian, keterlibatannya dengan menjadi perwakilan Indonesia cukup menarik dan layak untuk dimasukkan ke dalam daftar kali ini. Melihat keikutsertaannya dalam event Secret Invasion di dalam komik, maka berharap saja dalam serial Secret Invasion nanti, Marvel mengambil referensi langsung dari komik dan memunculkan Melati Kusuma, superhero Marvel asal Indonesia. Sebelum merilis film MCU, Marvel Studios biasanya merilis komik terkait yang diberi judul prelude setelah judul utamanya. Komik seperti ini mengisahkan tentang perjalanan suatu karakter dalam sebuah misi atau pengenalan karakter baru sebelum nantinya muncul dalam film MCU yang segera tayang. Terhitung, sejauh ini sudah ada 34 komik prelude, dimulai dari Iron Man pertama hingga Eternals. Kedepan kemungkinan Marvel masih merilis komik serupa untuk dijadikan pemanasan dan menambah sedikit pendapatan. Ya, komik prelude bisa dijadikan sebagai koleksi oleh penggemar, khususnya mereka yang loyal dan gemar mengumpulkan barang apapun asalkan rilisan resmi dari Marvel. Nah, jika kita mundur ke tahun 2018, beberapa bulan sebelum film Captain Marvel dirilis, Marvel Studios sempat merilis sebuah komik MCU yang berjudul Captain Marvel Prelude. Dalam komik buatan Will Corna Pilgrim ini, Agent Nick Fury dan Maria Hill dikisahkan harus melakukan misi misterius tepat sebelum peristiwa Avengers Infinity Wars. Menariknya, dalam salah satu dialog diperlihatkan ada sebuah benda misterius yang jatuh di Laut Banda. Laut Banda sendiri terletak di Kepulauan Maluku dan berdekatan dengan Laut Halmahera, juga Laut Seram. Setelah mengetahui informasi ini, Nick berspekulasi bahwa momen MCU yang terjadi di Indonesia ini berhubungan dengan pesawat Quinjet yang sebelumnya dikendarai Hulk dalam ending Avengers Age of Ultron. Hulk yang sadar diri dan menganggap dirinya adalah pembuat onar dan mengancam kehidupan manusia, dia memilih menaiki Quinjet dan melarikan diri dari pertempuran hingga meninggalkan Natasha Romanoff. Nick Fury berspekulasi karena belum mengetahui bahwa Hulk terdampar sampai ke planet asing, sebuah planet dengan kebudayaan pertarungan gladiator di dalamnya atau yang lebih dikenal sebagai planet Sakaar. Misteri benda yang jatuh di wilayah perairan Indonesia ini ternyata tidak dijelaskan sampai sekarang. Berharap saja cerita ini bisa sedikit dijelaskan dalam film yang akan datang, meskipun peluang terrealisasinya sangat sedikit. Avengers Infinity War menjadi film yang sangat besar akibat dipilihnya Thanos sebagai musuh utama. Tujuan Thanos untuk menyeimbangkan setengah alam semesta terbukti menjadi ancaman yang kuat bagi para Avengers dan seluruh umat manusia. Meskipun semua pahlawan bersatu, mereka mencoba menggagalkan rencana jahat Thanos, namun tetap sang Meta Titan itu berhasil mengumpulkan semua Infinity Stone dan melakukan snap untuk menghilangkan setengah populasi alam semesta. Momen yang melibatkan Indonesia rupanya sempat disadari oleh penggemar yang menyaksikan film ini. Lebih tepatnya dalam film Captain Marvel, film yang memperlihatkan kelanjutan langsung Infinity War pada adegan terakhirnya. Diperlihatkan negara Indonesia dan semua penduduk yang tinggal di dalamnya terdampak efek snap dari Thanos, bahkan banyak dari mereka yang lenyap menjadi debu. Peristiwa ini menyinggung korban snap Thanos di tanah air yang ternyata mencapai 121 juta jiwa. Ini berarti hampir setengah dari populasi masyarakat Indonesia saat ini. Beruntung, peristiwa itu hanya terjadi di universe Marvel saja. Sementara jika ini benar terjadi, kami rasa kita semua bisa menjadi salah satu korban snap dan menghilang menjadi debu. Selain momen snap, ternyata Indonesia juga memiliki peran yang penting di MCU setelah blip berlangsung.
Kisah ini diperlihatkan dalam serial The Falcon and the Winter Soldier dalam episode 2 yang berjudul The Star-Spangled Man. Episode ini menyinggung soal kebangkitan dunia setelah masyarakat yang sebelumnya hilang akibat snap Thanos akhirnya muncul kembali setelah jentikan yang dilakukan oleh Profesor Hulk, di mana dia memanfaatkan Infinity Gauntlet untuk mengembalikan setengah populasi alam semesta yang hilang. Dalam kisah tersebut, Indonesia resmi bergabung bersama GRC atau Global Repatriation Council pada tahun 2024. Dewan Internasional ini memiliki tujuan utama untuk mengurus masalah pengungsi dan korban terlantar pasca blip. GRC membuat kamp pengungsian untuk orang-orang yang terlantar akibat blip, sebuah solusi untuk mengamankan masyarakat yang kebingungan setelah mereka kembali ke dunia. Sementara setelah beberapa tahun menghilang, mereka juga kehilangan rumah, fasilitas, dan aset berharga karena sudah dianggap meninggal dunia. Namun yang menjadi masalah, komunitas ini terlalu padat setelah mendatangkan banyak pengungsi yang kembali dari snap. Imbasnya, mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup, khususnya makanan dan obat-obatan. Titik ini menjadi awal mula orang mulai membenci GRC, termasuk para Flag Smasher yang menuntut keadilan dan melawan undang-undang buatan petinggi GRC. You guys talk about it like a skull island. An island nation in the Indonesian archipelago. Siapa warga Indonesia yang tidak familiar dengan Krakatau? Memiliki nama internasional Krakatoa, kepulauan vulkanik yang masih aktif ini berada di Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, atau lebih tepatnya di perairan Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Sejarah mencatat, Krakatau pernah meletus pada 26 sampai 27 Agustus tahun 1883 silam. Letusan yang terjadi pada saat itu disebut sebagai bencana alam yang mempunyai kedahsyatan sama dengan kisah masyarakat Pompei yang terkubur oleh letusan Gunung Vesuvius. Letusan Krakatau pada tahun tersebut membuat sebagian besar gunung berapi bersama pulau yang menopangnya bahkan sampai runtuh ke dalam laut. Pada saat itu, Krakatau mengeluarkan jutaan ton batu, debu, dan juga magma. Material tersebut bahkan menutupi wilayah seluas 827.000 km. Di hari kedua Gunung Krakatau meletus, terjadi gelombang besar tsunami yang membawa material vulkanik berupa magma dan batu panas. Material tersebut sampai mengenai pesisir Lampung dan juga Banten. Gelombang tsunami yang dihasilkan bahkan mencapai Afrika, sementara luas letusannya terdengar hingga ke Sri Lanka dan Karachi bagian barat, serta Perth dan Sydney bagian timur. Letusan Krakatau juga mengakibatkan perubahan suhu udara dan iklim di dunia. Beberapa wilayah seperti Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat menjadi wilayah yang terdampak langsung akibat peristiwa maha dahsyat ini. Bertahun-tahun setelah ledakan Krakatau, muncullah anak Krakatau yang diprediksi akan meletus sama seperti induknya suatu saat nanti. Nah, dalam serial Loki, terdapat adegan yang menyinggung ledakan Krakatau yang sekaligus memperlihatkan momen MCU yang terjadi di Indonesia. Pengungkapan momen penting ini disinggung oleh Loki dan Mobius pada episode 2 yang berjudul The Variant. Pada momen tersebut, dua agen TVA ini bekerjasama untuk mengungkap varian jahat Loki yang tidak lain adalah Sylvie. Dalam salah satu adegan, Mobius menyebutkan bahwa ada sebuah bencana alam dahsyat di Indonesia yang terjadi pada tahun 2049. Bencana yang dimaksud adalah Gunung Krakatau yang kembali meledak dan kali ini menghancurkan sebuah kota yang berada di dekatnya. Krakatoa erupted in 2049 as well, no kabloom. Karena berlangsung di masa depan, momen MCU tentang letusan Krakatau ini mungkin tidak diketahui oleh banyak orang selain para anggota Time Variance Authority yang memang berhubungan erat dengan laju timeline dan momen penting di sepanjang waktu. Wah, jika kita bisa mengetahui kejadian di masa depan, rasanya cukup mengerikan karena kita bisa tahu pasti kapan suatu bencana akan terjadi. Dan momen keterlibatan Indonesia yang terakhir diperlihatkan dalam film Captain America Civil War. Meskipun adegan ini tidak dipakai dalam versi final dari filmnya, tapi kami rasa hal ini menarik untuk dimasukkan ke dalam daftar video kali ini. Siapa yang tidak kenal dengan Om Ray Sahetapi? Beliau sempat memerankan pemimpin kriminal berbahaya dalam film The Raid yang mendapatkan ulasan positif dan disukai banyak sineas Hollywood. Akting yang sukses dengan peran karakter yang kuat membuat Ray Sahetapi dipilih untuk memerankan salah satu karakter pendukung dalam film Civil War. Dia menjadi The Auctioneer atau juru lelang yang dikisahkan melelang barang-barang berharga bekas peninggalan Hydra. Jika mengikuti alternatif ceritanya, Baron Zemo mendapatkan buku pengendali Winter Soldier bukan berasal dari salah satu anggota Hydra, melainkan dari acara lelang yang diikutinya. Tidak diketahui secara pasti di mana lokasi adegan ini berlangsung, namun bisa dilihat unsur Indonesia sangat kental di sana.
Sebagai juru lelang, Reza Hetapi menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dan menawarkan harga setiap barang. Kita mulai dari berapa? Ya, 200,000. Masa cuma 13 juta? 15. Bahkan ada seorang pria dengan peci di kepalanya yang dikenakan saat menghadiri acara ini. Sebuah ciri khas yang sangat lekat dengan unsur Indonesia. Meskipun belum dikonfirmasi secara resmi, namun dengan semua bukti yang sudah diperlihatkan, maka kemungkinan besar peristiwa tersebut terjadi di negara kita ini. Belum jelas kenapa adegan ini tidak dipakai dalam versi final dari filmnya. Ada yang bilang akting Reza Hetapi cukup kuat, bahkan mengalahkan peran Zemo yang menjadi fokus utama dalam adegan tersebut. Sementara Ray sendiri mengaku adegan itu dihapus karena ulah cerobohnya yang membagikan foto syuting kepada teman dekatnya, Tio Pakusadewo, padahal proses syuting film belum selesai. Mengingat Marvel Studios sangat tertutup dan mencegah kebocoran cerita dari setiap filmnya, maka tindakan tersebut tidak bisa ditolerir dan hasilnya adegan Reza Hetapi tidak dimunculkan dalam versi final dari Civil War. Bisa dibayangkan jika adegan tersebut ditayangkan, maka jelas unsur Indonesia kembali diperlihatkan dan diperkenalkan di mata dunia, apalagi dalam film box office sekelas Marvel. Dan itulah beberapa momen penting di MCU yang melibatkan Indonesia di dalamnya. Dari daftar di atas, mana momen paling menarik versi kalian? Silakan berikan tanggapannya dengan menuliskannya di kolom komentar. Bagi kalian yang menyadari ada momen lain yang belum dimasukkan ke dalam daftar video kali ini, silakan tambahkan agar semua menjadi semakin paham. Dari video ini kita bisa menyadari bahwa MCU adalah film yang sangat besar karena berhubungan langsung dengan dunia internasional. Maka tidak heran jika Indonesia sempat dilibatkan di dalamnya, meskipun dalam porsi yang tidak terlalu besar. Semoga kedepannya masih ada momen MCU lain yang berhubungan dengan Indonesia dan dalam porsi yang lebih besar dari sebelumnya. Demikian video kita kali ini, silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya. A whole new level. I think there's been some sort of confusion. I like your spike face. They're my cousin.